أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد نبي أمي وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dipertemukan oleh Allah pada pagi ini. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini selain daripada zikir yang kita buat, insya-Allah kita pagi ini kita nak bercerita berkenaan dengan kematian, berkenaan dengan sakaratul maut, berkenaan dengan kematian. Dan di tangan saya ni ada sebuah kitab. Sebuah kitab iaitu Ziarah ke Alam Barzakh, karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini kitab dia tuan-tuan. Ini kitab dia, nanti kita tengok. Nampak terbalik tuan-tuan. Okay. Ini kitab dia tuan-tuan. Sekejap saya cuba betulkan supaya tak nampak terbalik. Okay, Ziarah ke Alam Barzakh karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dia banyak kitab sakaratul maut, ada lagi ni sebab dalam kereta semalam nak keluar ambil tuan-tuan. Ini salah satu yang kita boleh bacalah kot. Kita boleh baca insya-Allah, mudah-mudahan boleh memberi manfaat kepada diri saya dan kepada kita semua. Dia keluaran Intim Publishing. Intim Publishing iaitu syarikat anak syarikat Intim Record ni tuan-tuan. Daripada kumpulan Intim, kumpulan Nasyid Intim. Mereka juga ada mengeluarkan buku-buku agama. Jadi termasuklah buku ni tadi tuan-tuan. Ziarah ke Alam Barzakh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini akan kita bacakan insya-Allah pada pagi. Tengok, cuma dalam kitab ni banyak jugalah. Ada beberapa bab, ada beberapa tajuk tuan-tuan. Dia ada lebih kurang 441 bab lah tuan-tuan. Bukan muka surat dia, bab dia. Dan kalau ikutkan ni muka surat dia tuan-tuan, dia sampai 455. Ada 455 muka surat. Kita cuba tengok dulu tajuk-tajuknya macam mana. Sebab ada lagi satu kitab saya baca pun, Waja'at Sakaratul Maut bil Haq. Tu pun seronok juga tuan-tuan, kitab tu pun. Waja'at Sakaratul Maut bil Haq karangan Dr. Ais Al-Qarni. Sama juga. Dan ada lagi cerita berkenaan alam akhirat pun ada juga yang tebal tu tuan-tuan. Pun sama juga. Lebih kurang saja cerita-cerita berkenaan dengan alam akhirat. Cerita berkenaan dengan sakaratul maut. Sebab kita, saya nak buka kitab ni, baca kitab ni bukan apa tuan-tuan. Sebab kita dah dalam urusan jenazah dah habis. Dalam bab nak uruskan jenazah dah habis. Cuma kalau ada apa-apa soalan tuan-tuan boleh tanya lah. Nanti kita akan bagi tahu. InsyaAllah kita cuba sampaikan maklumat terkini. Tapi dia biasa dalam urusan jenazah ni tidak ada apa sangat perubahan pun. Janji bila mana kita uruskan jenazah tu tadi, dia tidak menghalang ataupun tidak tidak melakukan perkara-perkara yang bid'ah dan juga khurafat. Nah, itu dia sama lah, dalam perubatan pun sama. Sebab dalam perubatan dan juga di dalam pengurusan jenazah ni banyak perkara-perkara yang kita panggil istilah bid'ah. Banyak yang berlaku tuan-tuan, banyak berlaku perkara-perkara bid'ah dalam masyarakat berkaitan dengan pengurusan jenazah. Banyak tuan-tuan, banyak sangat. Contoh macam kita kata dia berbalah berkenaan dengan kain. Banyak tuan-tuan. Nanti kalau ada apa-apa soalan tuan-tuan tanyalah, tuan-tuan tanya. Kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan pengurusan jenazah nanti tuan-tuan tanyalah. Jadi tuan-tuan pada pagi ini tengok, kita cuba kita kenal dulu kitab ni sebelum kita baca. Ataupun tuan-tuan nak pilih kitab-kitab tuan-tuan, tuan-tuan pilih sendiri pun tak apa. Dia ada beberapa kitab lah berkenaan sakaratul maut. Cuma ini salah satu
Ini salah satunya. Cuma tajuk dalam-dalam ni ataupun bab yang dalam ni yang cerita berkenaan dengan yang pertama sekali, sekilas pandang tentang awal kematian. Larangan mengharapkan kematian ketika ditimpa musibah. Keutamaan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Mengharapkan kematian kerana takut fitnah. Keutama kematian mengerti mati dan mempersiapkan diri menghadapi kematian. Mengingat kematian berprasangka baik dan takut kepada Allah. Okey, tanda-tanda husnul khatimah, sakaratul maut, metod kematian dan penderitaannya, doa-doa bagi orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, malaikat maut dan para pembantunya, tibanya ajal di setiap tahun, pelbagai kisah orang mati. Ha, jadi kita akan bacalah ini tajuk-tajuknya. Ada juga ni pertemuan arwah orang mati dan arwah orang hidup dalam tidur. Entahlah. Ha, nanti kita tengok apa-apa tajuk. Sebenarnya seronok baca. Ha, terutamanya bila ada kitab ni, kita seronok sikit kita nak baca. Ha, jadi tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, kita tak tunggu orang lain lah. Kita tak tunggu, kita terus jalan je tuan-tuan. Yang mana mereka nak masuk nanti lambat sikit kot ke apa ke, tak apalah. Tak apa tuan-tuan. Ha, jadi tuan-tuan, kalau kita baca kitab ni tuan-tuan, kalau saya sistem pondok dulu tuan-tuan. Kalau baca sistem pondok, kita baca daripada kulit ke kulit, kena habis. Ha, daripada kulit ke kulit. Ha, jadi kalau ini adalah salah sebuah buku ataupun kitab terjemahan yang dikeluarkan oleh Intim Publishing. Nama dia Ziarah ke Alam Barzah, karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ha, ini nama pengarangnya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok. Ziarah ke Alam Barzah. Ziarah ke Alam Barzah ni tuan-tuan, dia dicetak cetakan pertama pada 2012. Itu cetakan pertamanya. Dan cetakan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kelapan, sembilan, sepuluh, ke-11. Cetakan yang ke-11 yang ada pada saya ni, buku yang ada pada saya ni, cetakan yang ke-11 iaitu pada tahun pada Julai 2019. Pada Julai 2019. Yang lain-lain kita tak tahulah. Kita tak tahu. Tapi itulah dia. Sama ada cetakan yang terbaru ke macam mana ke, wallahu alam. Tapi yang buku saya ni yang terbaru cetakannya yang ke-11 pada Julai 2019. Dia tentang kadang-kadang dia cetak macam ni tuan-tuan. Kenapa ada cetakan pertama, kedua, ketiga? Sebab dia cetak, kata kali pertama dia buat 3,000 atau 5,000. 5,000 buku, 5,000 buah. Habis. Bila habis dia terpaksa cetak baru. Itu yang namakan cetakan kedua tuan-tuan. Ataupun dia buat sekali 10,000 ke 20,000 ke tuan-tuan. Dalam masa setahun tuan-tuan lebih kurang. Dia ada cetakan kedua, cetakan ketiga, keempat. Nah, tengok. Dia bergantung sebab dia orang pun tak boleh nak cetak banyak sangat. Bila cetak terlampau banyak terus sekaligus, dia jadi lambakan. Bila lambakan ni menanggung kerugian lah tuan-tuan. Menanggung kerugian. Jadi untuk mengurangkan kerugian, risiko rugi tersebut, mereka cetak ni mengikut keperluan. Mereka cetak mengikut permintaan. Contoh, sebelum buku ni dicetak, mereka akan hubungi pengedar-pengedar mereka untuk mereka tahu berapa banyak pengedar ni nak. Kata kedai-kedai buku tuan-tuan. Biasanya kedai-kedai buku lah. Kedai-kedai buku agama ni. Okey, buku ni, kedai buku ni berapa nak? Dia kata 1,000. Buku ni berapa? 1,000. Buku sana, kedai sana berapa? Oh, saya niaga tak berapa nak. Okey, saya nak 50 buah aja. Ha, tuan-tuan. Ha, jadi, itu antaranya. Mereka dapatkan dulu. Dapatkan dulu tempahan-tempahan sebelum mereka cetak supaya tidak berlaku lambakan. Bila berlaku lambakan, kadang-kadang buku ni tidak habis, jadi mereka menanggung kerugian. Sebab tu nama dia ada cetakan kedua, cetakan pertama, cetakan ketiga, keempat. Dan buku ni dicetak dah kali yang ke-11 yang ada di saya. Mungkin yang ada di pasaran lagi sekarang ni yang dah cetak lagi. Mungkin kali ke-12 tahun 2020 ke, Allah Alam, kita tak tahu tuan-tuan. Cuma yang ada ke saya, cetakan ke-11 Julai 2019. Dia sama, dalam ni samalah tuan-tuan, larangan-larangan hak cipta terpelihara oleh Intim Publishing Sendirian Berhad. Dan kalau kita tengok, diterbitkan Intim Publishing dan diedarkan, kita tengok edar. Okey, Intim Record Sendirian Berhad. Biasanya tuan-tuan, diorang ni kebanyakan kedai-kedai buku tuan-tuan, mereka cetak ataupun mereka terbitkan dan mereka sendiri syarikat mereka yang apa nama, yang edarkan. Tetapi syarikat berlainan lah. Nama syarikat berlainan. Contoh tuan-tuan, kalau macam ni kita tengok lah. Diterbitkan. Yang diterbitkan benda ni ialah
Intim, Intim Publishing, tuan-tuan. Intim Publishing Sdn Bhd. Dan yang mengedarkan dia Intim Record Sdn Bhd. Nah, sebab tu tuan-tuan kadang-kadang kebanyakan buku dicetak demikianlah. Dicetak di pengedar-pengedar buku atau pembuat-pembuat buku, penerbit-penerbit buku. Contoh macam yang besar tuan-tuan, Al-Hidayah tuan-tuan, dia sama juga. Diorang yang terbitkan, diorang sendiri, syarikat diorang sendiri juga, tapi nama syarikat yang lain. Kalau tuan-tuan perasan, alamat sama je. Alamat sama. Sebab dia dua syarikat, dia kongsi satu alamat. Satu dia terbitkan buku, satu lagi kerja dia mengedarkan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat, ini biasalah kalau kita tengok dalam orang yang duk cetak buku, syarikat cetak percetakan buku tuan-tuan, itu biasaannya. Okey tuan-tuan, kita mula insya-Allah. Dia ada lebih kurang isi kandungan dia ada beberapa tajuk dan dia ada beberapa bab. Antara babnya tuan-tuan, kembalinya seseorang hamba ke tempat asalnya, saat meninggal yang paling baik, membaca Al-Quran untuk orang mati. Ini semua berpandukan kepada Al-Quran, berpandukan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kebanyakan yang di sini semua dah diterjemah. Dia tidak ada sangat ada hadis dalam bahasa Arab, tak ada sangat tuan-tuan. Ada ayat-ayat Quran ada, tapi kebanyakan yang ada di sini yang telah pun diterjemahkan ke bahasa Melayu sepenuhnya. Dan kitab ni juga tuan-tuan, kitab ni juga dikupas oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani di IKIM FM, tuan-tuan. Ni kitab ni ya, antara kitab ni yang dikupas atau dibincangkan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Dusuki Abdul Rani, tuan-tuan lah. Okey, ziarah ke alam barzah. Qala Allah Ta'ala fil Quran al-Azim, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Sadaqallahu al-Azim. Di mana sahaja kamu berada, niscaya kematian akan datang kepada kita, niscaya kematian akan datang kepada kamu walaupun kamu berada dalam kubu atau benteng yang kokoh. Ini cerita hakikatnya kematian. Kita biasa dengar kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Ini juga kita biasa dengar daripada kecil ayat ni dibacakan. Terutamanya bagi kita yang selalu ikut dalam pengurusan jenazah. Bila sampai di tempat ke bumi, dah habis semua tanam, dah habis semua kambus, dah habis semua ke bumi. Nanti imam ataupun orang dilantik akan membaca talqin. Antara ayat yang mereka tanya ialah kul nafsin za'iqatul maut. Antara ayat-ayat dalam talqin tersebut dibacakan, setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Makna kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk ni pelbagailah tuan-tuan. Makhluk ni pelbagai, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk-makhluk yang bernyawa termasuklah para malaikah. Malaikat juga bernyawa tuan-tuan. Termasuk juga para syaitan, para jin, manusia, haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan pun bernyawa juga. Cuma cara matinya tu yang berbeza. Cuma kalau kita tengok malaikat, Allah ciptakan malaikat ni tidak ada nafsu. Tidak ada lelaki, tidak ada wanita. Tuan-tuan, malaikat itu sendiri mereka hanya ikut saja perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga golongan syaitan, tuan-tuan. Begitu juga golongan jin. Golongan jin macam golongan manusia, tuan-tuan, kehidupannya. Sama juga manusia. Setiap benda bernyawa ni pasti akan merasai mati. Cuma bila kita tumpu kita manusia, kita tumpulah sedikit kepada manusia itu sendiri. Cuma kalau kita perhatikan bagaimana manusia itu mati, sebab bila sebut bab mati, tuan-tuan, dia bukan nanti tua. Dan dia tidak semestinya muda. Nah, bila berlaku kematian ni, dia boleh berlaku bila-bila masa saja. Di mana-mana jua kita berada, dia boleh berlaku. Sebab tu saya baca ayat tadi tu, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi buruji musyayyadah. Kemana saja kita lari daripada kematian, dia tetap akan datang kepada kita, tetap kejar kita. Walau kita berada dalam kubur atau benteng kukuh, hang lari datang mana pun tuan-tuan, cerita dia. Nak elak daripada kematian ni tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Han larilah mana pun, han pergilah mana pun. Duduk dalam kapal terbang ke, duduk dalam helikopter ke, duduk atas pokok ke, duduk dalam tanah ke, duduk dalam gua ke,
duduk dalam kubur ke, duduk dalam benteng ke, duduk di angkasa raya ke, lari sampai ke angkasa raya pun, bila sampai masa dia mati, tetap mati juga, tuan-tuan. Sama ada hal mati tu kerana sakit, hal mati kerana musibah, hal mati kerana tak ada apa-apa pun. Tapi itu adalah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ini janji kita dengan Allah sewaktu kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Janji kita, tuan-tuan. Kita dah berjanji dengan Allah, kita nak hidup kat dunia ini sementara saja. Kita dah melalui beberapa fasa. Kita dah melalui beberapa fasa alam. Alam kita ni dah beberapa alam dah kita lalui. Perasan ataupun tidak, tuan-tuan. Yang pertama sekali, kita dah lama berada di alam roh. Alam roh, sebelum kita ditiupkan, sebelum roh kita ditiupkan ke dalam rahim mak kita, ke dalam perut mak kita, tuan-tuan. Kita dah berada lama dah di alam roh. Berapa lama? Wallahu alam. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui lamanya, tempuhnya kita berada di alam roh. Habis di alam roh, tuan-tuan, alhamdulillah, Allah tiupkan roh kita ni duduk dalam rahim mak kita. Allah tiupkan roh kita ni duduk dalam perut mak kita. Berapa lama duduk dalam perut mak pula, tuan-tuan? 9 bulan 10 hari. Bagi yang nombor biasalah, 9 bulan 10 hari. Duduk dalam perut mak. Mak usung pergi mana-mana, tuan-tuan. Mak pergi pasar, kita pergi pasar. Mak pergi, mak makan pedas, kita dalam pun turut pedas juga, tuan-tuan. Mak makan sedap, kita dalam lagi sedap, tuan-tuan. Duduk dalam tu, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita bergantung dengan apa yang mak kita makan. Mak masuk tandas, kita pun masuk tandas juga, tuan-tuan. Sebab kita duduk di alam rahim tu lama, 9 bulan 10 hari. Duduk rahim orang perempuan, duduk dalam perut orang perempuan, tuan-tuan. Inilah kalau kata kita lahir di atas muka dunia, kalau kita tak syukur dengan apa yang mak kita buat, tuan-tuan, berhentilah jadi orang, tuan-tuan. Berhenti jadi orang. Sebabnya tuan-tuan, mak kita, tuan-tuan, duduk dalam perut ni, tuan-tuan, macam-macam hal. Daripada kecil kita duduk dalam perut dah, kita tumbuk lain, kita tendang lain, tuan-tuan, dalam perut mak tadi, tuan-tuan. Tapi mak bila anak nak Allah akbar, seronok. Kena tendang seronok, tuan-tuan. Mana ada orang kena tendang seronok kecuali mak, tuan-tuan. Mak kita ni kita tendang dalam perut, duk duk, dia seronok. Oh, dah tendang, 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 dia seronok, tuan-tuan. Walaupun kita tendang, walaupun kita tumbuk, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab anak, tuan-tuan. Sebab anak duduk dalam perut dia, tuan-tuan. Tapi anak ni bila keluar, tuan-tuan, Allah akbar, tuan-tuan. Dia jadi seorang anak yang derhaka, seorang anak tak dengar cakap, tuan-tuan. Allah. Mudah-mudahan tidak berlaku kepada kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan tidak berlaku kepada kita. Yang masih ada mak, sentiasalah hubungi mak. Kalau mak tu kita tak duduk sekali, sentiasa hubungi. Kalau dapat hari-hari, tak dapat hari selang sehari, tak dapat pun paling-paling tidak, tuan-tuan. Hubungilah 2-3 hari sekali, tuan-tuan. 2-3 hari sekali kalau tak duduk sekali dengan kita. Tapi kalau duduk sekali dengan kita, jagalah elok-elok, tuan-tuan. Janganlah makan hati, janganlah terasa hati dengan apa yang mak nak buat. Mak tu dah tua, tuan-tuan. Mak kita dah tua. Kita pun akan jadi macam mak kita juga. Sampai satu ketika kita akan tua juga. Bila mana kita layan mak kita dalam keadaan yang kurang menyenangkan hati mak, nanti insyaAllah, insyaAllah, tuan-tuan, kita juga akan dilayan oleh anak kita seperti mana kita layan mak kita, tuan-tuan. Sebab benda ni akan jadi kepada kita juga satu ketika nanti, tuan-tuan. Sebab itulah bila jaga orang tua-tua, jangan mungutlah, tuan-tuan, jangan mungut. Bertambahlah, bersabarlah. Sebab kita jaga orang tua, tuan-tuan. Kita faham. Saya sendiri tahu macam mana stresnya jaga orang tua. Tapi tuan-tuan, sabarlah. Sebab kerana apa, kadang-kadang Allah pilih kita. Allah pilih kita jaga mak kita tadi, tuan-tuan. Pasal apa Allah pilih kita, tak orang lain. Adik-beradik kita ada 12 orang. Adik-beradik kita ada 10 orang. Tapi kenapa mak nak pilih kita? Sebab kadang-kadang semua adik-beradik ni, tuan-tuan, tak semua boleh matching dengan mak. Tak semua boleh matching dengan mak, tuan-tuan. Ada je yang tak apa nak ngam. Tapi mak dengan kita ni jadi ngam, tuan-tuan. Mak rasa selesa sungguh dengan kita. Mak selesa dengan kita. Dia, mak bukan nak duit, tuan-tuan. Tak. Mak bukan nak duit, tuan-tuan. Mak rasa senang. Dengan kita tu dia jadi senang, tuan-tuan. Kitalah mak rasa paling. Jadi, tuan-tuan, kalau kita jaga mak, jaga elok-elok. Satu, sebab apa? Allah pilih kita. Yang pertama sekali. Allah pilih kita. Yang kedua ni, tuan-tuan, Allah nak bagi rezeki kepada kita. Tuan-tuan, jaga mak ni, tuan-tuan. Rezeki akan mengalir laju masuk. Masuk, masuk, masuk saja. Rezeki akan datang masuk kepada kita, tuan-tuan.
Tuan-tuan, nanti saya sharekan ada amalan-amalan rezeki yang tuan-tuan boleh buat. Semalam saya share berkenaan dengan amalan-amalan untuk rawat diri sendiri. Rawat berkaitan dengan sihir, berkaitan gangguan, nak rawat rumah, rawat apa semua. Semalam saya dah kongsi satu bonus kepada tuan-tuan, satu tip yang mana kita bagi semalam tu ialah amalan-amalan para perawat kebiasaannya yang menggunakan garam. Kebiasaannya kita gunakan garam untuk rawat diri sendiri. Bila mana kita ada masalah, bila mana kita nak buat rawatan tuan-tuan, yang penting kita bentengi diri. Walaupun tak kena, tapi paling tidak kita dah benteng awal-awal. Paling tidak kita dah sekat awal-awal. Paling tidak kita dah halang awal-awal. Kita dah buat roadblock awal-awal. Supaya gangguan ni tadi tak ganggu kita apabila kita buat kerja tuan-tuan. Sebab tu kita amalkan juga. Paling-paling tidak zikir-zikir pagi, zikir petang. Wirid pagi, wirid petang. Paling tidak. Seperti mana yang saya kita duk baca setiap hari, setiap pagi tuan-tuan. Yang saya duk bacakan tu, itu antara wirid-wirid atau zikir-zikir yang boleh membantu menghalang kita daripada terkena gangguan. Tuan-tuan, cubalah buat. Cubalah tuan-tuan. Zikir-zikir, carilah. Paling-paling tidak buat zikir yang saya bagi semalam tuan-tuan. Tu zikir tu sangat mudah tuan-tuan. Sangat mudah. Lekeh-lekeh lah tuan-tuan. Malah-malah sangat buat tiga kul lah tuan-tuan. Malah sangat nak buat lain lah tuan-tuan. Tiga kul. Kul wallah tiga kali. Kul a'unzubil falak tiga kali. Kul a'unzubil robinas tiga kali. Habis baca, tiup tempat tangan. Lepas subuh tadi buat tak? Itu waktu paling elok nak buat tuan-tuan. Waktu paling elok nak buat. Lepas subuh sekali, sebelum tidur malam sekali tuan-tuan. Dua cukup. Kita duduk dalam perut mak kita tuan-tuan macam-macam. Allahu akbar. Mak makan pedas, kita dalam tu pedas lah tuan-tuan. Mak kalau tempat saya tak panggil pedas tuan-tuan. Kita panggil pedih. Makan cabai. Makan cabai jadi pedih perut. Tuan-tuan, tu bahasa kampung saya tuan-tuan. Bahasa orang Lenggung. Kalau Lenggung ni bahasa dia pelik sedikit. Kalau tuan-tuan tengok kalau di Perak ni dia ada pelbagai bahasa tuan-tuan. Ada pelbagai bahasa. Belah-belah botol. Yang Perak betul tuan-tuan. Yang Perak betul. Yang teman, yuk, mika, kema, mengkoma tuan-tuan. Nah, ini bahasa-bahasa belah Kuala Kangsar, belah-belah Sayung tuan-tuan. Bahasa dia lain sedikit. Begitu juga masuk di sebelah Manjung. Masuk sebelah Manjung, sebelah Lumut, sebelah Terung, sebelah Taiping sana tuan-tuan. Dah lebih kepada bahasa utara dah. Lebih kepada bahasa utara tuan-tuan. Lebih kepada bahasa Kedah, bahasa Penang. Lebih ke sana. Dan ada satu lagi grup bahasa-bahasa yang lain tuan-tuan. Iaitu di bahagian Lenggung lah. Di Lenggung ni kebanyakannya petani. Kalau di sebelah-sebelah macam Bagan Serai atas sana tuan-tuan. Kebanyakannya Banjar, bahasa Banjar. Dan kalau sebelah Bagan Datuk semua ni kebanyakannya bahasa-bahasa Jawa tuan-tuan. Pelbagai bahasa lah, pelbagai bahasa. Tapi pelak dia, daripada pelak Perak yang kata yang pure, teman, yup. Ni belah Kuala Kangsar naik ke atas. Belah Kuala Kangsar naik sedikit ke Sungai Siput. Naik belah-belah Bota, Parit tuan-tuan. Ni bahasa Parit dan tuan-tuan, paling mudah tuan-tuan. Jadi di sebelah Lenggung, sebelah Lenggung naik ke atas, Lenggung, Gerik, Pengkalan Hulu ni ada bahasa yang tertentu. Iaitu ada bahasa lain. Kalau orang luar masuk tuan-tuan tak faham betul-betul, dia susah nak faham. Dia susah nak faham bahasa-bahasa Lenggung ni. Sebab dia lebih kepada kita guna, kalau nenek moyang kita guna bahasa patani tuan-tuan. Bahasa patani. Bahasa patani ni pelak Kelantan tidak, pelak Terengganu tidak. Dia ada tersendiri tuan-tuan, tersendiri. Contoh kalau saya boleh kongsi tuan-tuan. Saya rasa ada beberapa perkataan. Contoh, hang nak pergi mana, dia kata. Hang nak pergi mana? Faham tak saya cakap tuan-tuan? Hang nak pergi mana, dia kata. Hei, nak pergi mana tu? Hei, hang nak pergi mana? Hang nak pergi mana, dia tanya. Hei tu kata ganti. Kata ganti kepada engkau. Kamu. Kata ganti kepada kamu, tuan-tuan. Kau nak pergi mana? Kami bahasa kami hei je, tuan-tuan. Dan kebanyakan kami di sana, tuan-tuan, membahasakan diri ini, diri sendiri kami. Saya dah sebut kami-kami tu bukan ramai. Saya, tuan-tuan, maksudnya. Tuan-tuan, kami. Kami tu bahasa dia, tuan-tuan. Bahasa diri sendiri kata ganti kepada saya, tuan-tuan. Kami. Hendak gimana? Contoh lagi apa, tuan-tuan? Kalau bahasa kampung saya, meneneh. Meneneh, tuan-tuan. Meneneh. Meneneh ni apa, tuan-tuan? Allah, yang ni kuat neneh jauh sikit lah. Pergi jauh sikit.
Neneh ni, meneneh dia jauh sikit dah. Ha, dia bunyi pelik sikit tuan-tuan. Meneneh tu macam kalau kita tengok budak-budak suka main kita kata apa macam mana eh bahasa bahasa sini eh. Kadang-kadang lupa tuan-tuan. Lupa bahasa sini. Meneneh ni macam kita ala macam nak nyondol, macam nak rapat dengan kita meneneh. Ada apa bahasa dia tuan-tuan eh? Ha, dia lebih kurang tu tuan-tuan. Makna mengimpit. Anak kita dia suka sangat mengimpit dengan kita ni tuan-tuan. Meneneh tuan-tuan. Sama ada tak kira lah anak ke suami ke isteri ke, meneneh kita panggil tuan-tuan. Begitu juga bahasa-bahasa lain lagi, tambuh. Tambuh. Nak ni tak tambuh. Tambuh, tambuh tu tak nak tuan-tuan, tak nak. Dia banyak bahasa-bahasa kampung. Cuma saya nak sebut satu persatu banyak lah tuan-tuan. Dan lagi satu saya nak sebut kadang-kadang saya lupa. Saya kena jumpa geng. Kalau saya jumpa geng di Lenggung lah insyaAllah lah tuan-tuan. Saya keluarlah semua bahasa-bahasa tu tadi tuan-tuan. Bahasa-bahasa yang saya tak lama tak cakap pun dia akan keluar tuan-tuan. Dia akan keluar. Macam orang Jawa jumpa orang Jawa lah keluar bahasa Jawa. Orang Banjar jumpa orang Banjar keluar bahasa Jaman Jawa tuan-tuan. Sama juga kami tuan-tuan. Kalau kami di Lenggung, kalau saya di Lenggung, saya akan keluarlah bahasa-bahasa di Lenggung tu. Sebab tu kalau kampung saya nama dia Sumpitan tuan-tuan. Nama kampung saya Sumpitan. Sumpit. Sumpitan tuan-tuan. Dalam bahasa dia Sumpitan. Tapi kalau orang Lenggung dia tak sebut Sumpitan tuan-tuan. Dia tak sebut Sumpitan. Nak pergi mana? Spekta dia kata. Spekta dia bunyi tuan-tuan. Sumpitan tu hilang. Menempel lah. Betul-betul Pak Liza. Menempel. Meneneh tu menempel. Orang Johor kata menempel tuan-tuan. Dia suka menempel. Meneneh nama dia tuan-tuan. Meneneh. Wapun meneneh gini asuh ni. Bahasa tuan-tuan. Bahasa. Jadi di mana pun kita berada, di mana pun kita duduk, di mana pun asal usul kita, yang penting kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu mati tak isyaratkan muda, dan muda tidak semestinya tak mati tuan-tuan. Mati tak isyaratkan muda. Muda tak semestinya tak mati tuan-tuan. Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Sumpitan Fauzi. Bukan sumpitan, spekta. Spekta, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, duduk dalam perut mak satu alam, diistilah sebagai alam rahim. Alam rahim duduk dalam perut mak 9 bulan 10 hari kita duduk dalam perut mak tadi tuan-tuan. Lahir-lahir saja kita mak senyum walaupun sakit. Mak senyum walaupun berdarah, mak senyum walaupun terkoyak, mak senyum walaupun kena jahit. Sebab puas tengok anak, tengok kita dilahirkan. Itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mak tak marah tuan. Sakit bukan kepalang lah tuan-tuan. Sakit bukan kepalang. Kita kena pisau pun sakit tuan-tuan, apatah lagi terkoyak tuan-tuan. Kita nak keluar daripada rahim mak, terkoyak tuan-tuan. Meleleh air mata mak tuan-tuan, meleleh air mata mak. Menahan kesakitan dan derita tuan-tuan. Tapi dah lepas tu mak senyum bila tengok kita menangis tuan-tuan. Mak senyum bila tengok kita menangis tuan-tuan. Ha, jadi tuan-tuan, alhamdulillah keluar-keluar saja daripada dalam perut mak, daripada dalam rahim mak, kita keluar, kita duduk pula dalam satu alam. Welcome to the world. Selamat datang ke dunia tuan-tuan. Selamat datang ke dunia. Kita duduk di alam dunia pula. Berapa lama? Wallahu alam. Ada yang hidupnya hanya sehari. Dia sempat sehari saja di alam dunia, lepas tu meninggal. Sempat sehari tuan-tuan. Tak ada buka mata pun tuan-tuan. Tak ada buka mata. Ini kita istilah bagi anak-anak syurga tuan-tuan. Tak ada nak buat dosa apa pun tuan-tuan. Allah dah tarik nyawa dia. Ada yang sampai usianya kanak-kanak. Umur tu 2-3 tahun, 7-4 tahun, 7-8 tahun tuan-tuan. Usia kanak-kanak. Ada yang usia remaja. Sempat pada usia remaja tuan-tuan. Allah panjangkan umur dia sampai umur 17 tahun. Nak ambil SPM. Nak ambil SPM umur 17 tahun tuan-tuan. Tapi pelajar-pelajar SPM tahun ni umur 18. Umur 18 baru ambil SPM. Umur 17 tuan-tuan. Tapi tak ada nak ambil SPM. Allah jemput dia. Sebab apa dia duduk racing. Tak nak buat apa pun. Bosan PKP dia racing pula tengah malam. Dengan kawan-kawan dia. Meninggal. Meninggal tuan-tuan. Jatuh motor kemalangan meninggal. Sebab tu kalau kita tengok remaja kita banyak tuan-tuan.
yang meninggal di atas jalan raya. Sekarang ni tidak sangatlah tuan-tuan. Kalau dululah tuan-tuan. Dulu ni cerita dulu tuan-tuan. Sekarang tidak sangat. Sampai usia 20-an, sampai usia 30-an. Alhamdulillah, Allah panjangkan usia kita sampai umur kita dewasa. Sampai umur dewasa, umur 40-an tuan-tuan. Umur 30-an, 40-an dan umur dewasa tuan-tuan. Ada juga yang syahid. Ada juga yang dah pergi juga tuan-tuan. Ada juga yang pergi meninggalkan kita usia 30 tahun, usia 40 tahun. Begitu juga sampai umur-umur pencin. Sampai umur pencin dan pencin setahun meninggal. Ada juga yang Allah lanjutkan usia sampai 64, 65, sampai 70, sampai 90 tahun pun ada Allah lanjutkan usia kita. Di mana yang lebih daripada 63 tuan-tuan, Allah bagi subsidi lah tuan-tuan. Allah bagi subsidi kepada kita yang umur 63 tahun ke atas. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada umur 63 tahun, dan kebanyakan orang-orang hebat, kebanyakan ulama-ulama dulu juga meninggal dalam usia yang lebih kurang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 63 tahun, 60 tahun meninggal tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, yang mana Allah bagi usia yang panjang, umur 70, 78, 92, 94, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah lanjutkan usia kita, Allah panjangkan usia kita tuan-tuan. Kita makan suplemen ke makan apa kan tuan-tuan, kalau Allah kata takat tu saja tuan-tuan. Tapi bila mana Allah lanjutkan usia kita, tengoklah apa yang sedang berlaku tuan-tuan. Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Jadi mati tuan-tuan, dia boleh mati bila-bila. Dia boleh mati bila-bila dan di mana saja kita berada, boleh mati tuan-tuan. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Pagi ni kita bincang bab kematian. Pagi ni kita bincang bab sakaratul maut. Jadi kita akan baca buku sedikit tuan-tuan dan puan-puan. Okey, bab pendahuluan. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan kehendaknya telah mengingatkan orang-orang yang dari kelalaian, mengangkat orang-orang yang rindu bertemu dengannya ke darjat yang tinggi, serta meringankan beban dan dosa-dosa yang ada di bahunya. Aku bersaksi dengan kesaksian yang benar-benar tulus bahawa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada sekutu baginya, bahawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hambanya sekaligus rasulnya yang diutus untuk membawa agama yang paling agung dan diistimewakan dengan urusan yang paling mulia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat dan salam kepadanya serta kepada keluarga dan para sahabat yang paling agung dan mulia. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dari rahmati Allah sekalian. Ini pendahuluan daripada buku ini. Dan kita akan masuk satu cerita, satu bab yang pertama, iaitu sekilas tentang awal kematian. Cinta berkenaan dengan kematian. Sebab kematian tak boleh dielak, tuan-tuan. Tak boleh dielak. Dia boleh datang kepada kita bila-bila masa. Sebab tu saya ada buat kata-kata, tuan-tuan. Kata-kata tu, saya kata apa? Semalam adalah sejarah. Semalam adalah sejarah. Hari ini, hari esok adalah anugerah. Semalam adalah sejarah. Hari esok adalah anugerah. Hari ini adalah hadiah, tuan-tuan. Sementara Allah bagi hadiah kepada kita, kita boleh hidup di atas muka dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan. Gunakan yang sebaik mungkin. Gunakanlah, isikanlah dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan manfaat kepada diri kita. Terutamanya kepada saya yang sedang bercakap ni lah tuan-tuan. Terutamanya kepada saya. Dan sebab tu saya suka baca kitab-kitab yang ini mengingatkan saya supaya kita takut nak buat dosa. Kita masing-masing ada kesilapan yang lampau. Ada kesilapan yang lepas yang pernah kita buat. Itu masing-masing dah jadi sejarah. Dan minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan selepas ini kita boleh berubah. Selepas ini kita boleh menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang ada buat silap. Semua ada orang ada buat salah tuan-tuan. Semua orang buat salah. Mana ada manusia yang sempurna? Mana ada manusia yang perfect? Tak ada tuan-tuan. Kita semua buat salah tuan-tuan. Tetapi yang penting bila mana kita dah buat salah, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan ulang buat lagi. Jangan buat lagi. Jangan, kalau hidup kita dulu hidup yang teruk, bergelumang dengan dosa, bergelumang dengan maksiat. Kalau dah berubah, berubahlah sepenuhnya tuan-tuan. Berubahlah sepenuhnya. Berubah kerana apa? Berubah kerana Allah. Kerana nak dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf Al-Imam Ahmad bin Az-Zuhdi meriwayatkan kisah sebagai berikut. Affan berkata kepada kami bahawa Hamad Ibnu Salmah bercerita berdasarkan riwayat Al-Habib Ibnu Asy-Syahid yang diterimanya dari Al-Hasan. Dia menyatakan bahawa ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam dan anak cucunya, malaikat berkata, sesungguhnya bumi ini tidak cukup luas bagi mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, aku akan membuatkan kematian. Jika begitu, maka tidak ada keterangan hidup bagi mereka. Lanjut malaikat, para malaikat itu, Allah pun berfirman, sesungguhnya aku akan memberi mereka harapan. Allah yang ciptakan kita, tuan-tuan. Allah ciptakan kita, tapi pada awalnya, tuan-tuan, malaikat tanya, soalkan, kalau dah cipta manusia akan beranak pinak, mana mungkin akan muat bumi itu? Tidak mungkin akan muat bumi itu. Malaikat tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak mungkin akan muat bumi itu bila mana ciptakan manusia di atas dan nak letakkan di muka bumi dan manusia akan beranak pinak, berkahwin, beranak pinak. Mana mungkin akan muat, mana mungkin akan cukup bumi itu untuk mereka. Lalu Allah kata apa? Aku akan membuatkan mereka kematian. Aku akan berikan mereka kematian. Lalu malaikat bila dengar kematian ni tadi, tuan-tuan, malaikat masih lagi tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jika begitu hidup mereka tidak akan tenang kerana memikirkan akan kematian. Kalau kita hidup memikirkan akan kematian, tuan-tuan, sepenuhnya memikir kematian, kita rasa kita tak boleh nak kerja, kita tak boleh nak hidup pun, tuan-tuan, bila mana kita memikirkan kematian. Tetapi Allah berikan kita ketenangan dan Allah memberikan kita harapan. Kita yang pilih di mana akhir hidup kita, tuan-tuan. Di mana akhir hidup kita satu ketika nanti. Sekarang, ya, alhamdulillah kita hidup. Sekarang saya masih hidup, saya boleh bercakap dengan tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan masih dengar apa yang saya cakap. Mana orang masih hidup, tuan-tuan. Tuan-tuan masih hidup, saya masih hidup. Tuan-tuan, tak pernah pula saya bercakap ada dalam tu, saya daripada alam barzah. Tak ada, tak pernah lah, tuan-tuan. Tak pernah. Tak pernah kita jumpa, tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan jumpa, han daripada mana? Saya daripada alam kubur. Tak pernah bangun semula, tuan-tuan. Tidak pernah bangun semula daripada alam kubur. Bila mati, matilah. Namun Allah bagi harapan kepada kita awal-awal. Allah bagi harapan kepada kita, tuan-tuan. Allah bagi kaedah-kaedah bagaimana untuk mensyukuri nikmat yang Allah kurniakan kepada kita sebagai manusia. Macam mana kita nak jalani kehidupan kita di atas muka dunia ini. Semuanya Allah bagi panduan dia. Semua Allah bagi aturan dia. Kalau kita ikut aturan tersebut, kalau kita ikut panduan tersebut, waktu itu kita akan dapat rasa sangat nikmatnya hidup ini, tuan-tuan. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang memberikan love, yang memberikan like, apa semua. Terima kasih semua. Terima kasih, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Kita nak beramal ke, nak buat benda baik pun sewaktu kita hidup. Nak bawa bekalan, nak cukupkan bekalan sementara kita ada. Sewaktu kita hiduplah kita nak bawa pun, tuan-tuan. Sebab itulah ada salah seorang guru saya kata apa, tuan-tuan. Hidup ni memang Allah tentukan. Tetapi sebagai manusia kita kena rancang. Kita kena rancang bagaimana perjalanan hidup kita, tuan-tuan. Adakah di akhir hayat kita nanti kita nak, di akhir hayat kita nanti kita nak, bila mana kita meninggal, keluarga kita nampak dapat susah, keluarga kita dapat susah, keluarga kita dapat musibah. Adakah itu yang kita nak, tuan-tuan? Sebabnya, tuan-tuan, sekarang ini kalau kita tengok, tuan-tuan, dari segi senario yang berlaku, tuan-tuan, bila mana meninggal seorang suami meninggal, tuan-tuan, kadang-kadang banyak isteri-isteri ni dia jadi macam shock, terkejut. Sebab apa? Satu, terkejut sebab kematian tadi. Dan lagi satu, bila memikirkan apa yang akan berlaku pada anak-anak. Apa yang akan berlaku pada anak-anak? Sebab suami meninggal, tidak meninggalkan duit, malahan meninggalkan hutang. Malahan meninggalkan hutang, hutang kereta, hutang bank, hutang rumah, hutang pinjaman peribadi, semua berhutang, tuan-tuan. Meninggalkan hutang. Dia memikirkan ini, tuan-tuan, kadang-kadang. Sebab tu guru saya kata apa? Kita, bila mana kita buat sesuatu, tak kira lah, tuan-tuan ke, daripada kalangan perempuan ke, daripada kalangan orang lelaki ke, tuan-tuan, yang mana bekerja, bekerjalah, kita buat perancangan.
buat perancangan awal-awal supaya jika apa-apa berlaku pada diri kita, keluarga kita tak susah, keluarga kita tidak menanggung aib. Tuan-tuan, banyaklah perkara-perkara berlaku, nanti saya akan kongsikan tips tu sikit demi sikit, sikit demi sikit, tuan-tuan. Cuma pagi ni kita cerita, sambung balik cerita kita berkenaan dengan kematian. Jadi tuan-tuan, kematian tu tidak diisyaratkan kepada mereka yang sakit. Kadang-kadang kita tengok orang sakit tapi kita sihat, pergi berdua dan kawan kita yang keadaannya sihat. Kita sihat berdua ni, kita sihat. Pergi ziarah kawan kita yang lagi seorang, orang ketiga yang sakit. Kita, pada pandangan kita, Allah Akbar, mungkin dia pergi dulu. Tapi balik-balik kemalangan, kawan sama yang sihat dengan kita yang meninggal dulu. Begitu juga kematian ni boleh datang jemput bila-bila, tuan-tuan. Bila-bila masa, tuan-tuan. Di mana saja kita berada. Ini kematian, tuan-tuan. Kematian. Benda ni telah pun kita saksikan. Kita dah tengok pun kematian ni berlaku dalam kehidupan kita. Kita pernah tengok atuk nenek kita dah meninggal. Kita pernah tengok kemungkinan daripada tuan-tuan mak ayahnya yang dah meninggal. Kemungkinan ada sahabat-sahabat kita yang dah meninggal. Orang kampung, saudara mara, sahabat-sahabat kawan karib kita yang kita kenal dah pun meninggal. Kita dah saksikan sendiri bahawa kematian itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Kematian itu dan pasti akan berlaku juga kepada kita. Sebagai, dan bagaimana untuk kita hadapinya ialah dengan persediaan. Nak sedia bagaimana kita bukan tahu tarikh. Kena sedia awal-awal. Macam mana nak sedia awal-awal, Ustaz? Sebab kita tak tahu tarikh. Sebab tu kita kena sediakan apa nak disediakan. Amalan. Amalan yang kita perlu sediakan, tuan-tuan. Amalan bagaimana? Amalan yang boleh menguntungkan kita dunia dan juga akhirat. Tuan-tuan, sekarang kita hidup di dunia. Perlu tak kita hidup di dunia? Perlulah sekarang ni pun kita hidup di dunia, tuan-tuan. Dan dia hidup di dunia, perlu tak benda-benda yang boleh menyokong kita hidup di dunia? Perlu. Contoh macam rezeki. Sihat. Sihat tu badan tentu dah. Ini rezeki tidak terhingga. Apa lagi, tuan-tuan? Iaitu rezeki dari segi wang ringgit lah, tuan-tuan. Rezeki daripada wang ringgit. Daripada wang ringgit, tuan-tuan. Wang ringgit juga rezeki yang tidak terhingga. Perlu tak atas dunia? Perlu. Sebab kita hidup atas muka dunia. Tuan-tuan, bukan sekadar wang ringgit tak atas muka dunia saja, tuan-tuan. Guru saya kata apa lagi, tuan-tuan? Dia kata rancanglah supaya apa yang kita beri semasa kita hidup, benda tu boleh sentiasa diberikan kepada orang memerlukan sewaktu kita mati juga. Tuan-tuan faham tak ayat ni, tuan-tuan? Guru saya kata, kita waktu hidup, kita suka memberi. Kita suka tolong orang susah. Kita suka tolong orang miskin. Kita suka bantu orang sekeliling kita. Kita nak bantu orang tengok sekeliling kita dulu, tuan-tuan. Sebelum kita tengok jauh-jauh. Sebelum tengok jauh-jauh, tengok yang dekat dulu. Tengok orang sekeliling kita dulu. Siapa yang boleh kita bantu? Kalau Allah bagi rezeki kita lebih kepada kita, siapa yang boleh kita bantu? Orang sekeliling kita dulu. Yang dekat dengan kita dulu, tuan-tuan. Bila dekat dengan kita, barulah makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Sewaktu kita hidup, kita duk bantu orang ni, tuan-tuan. Kita bantu sama ada kita bagi hantar beras ke, hantar minyak ke, hantar apa. Mana kita bagi bantuan. Kita bersedekah, paling mudah kita sebut. Paling mudah saya sebut sedekah. Kita infak sedekah wakaf. Infak sedekah wakaf. Sewaktu kita hidup, adakah benda ni akan terhenti bila kita mati? Bila mati saja, benda ni tak boleh nak jalan. Sebab apa? Dia stuck. Stuck. Tak boleh nak jalan. Sebab apa? Sebab kita mati. Dah tu yang kita bagi selama ni. Sebab kita hidup. Kita boleh bagi. Tuan-tuan. Sebab tu guru saya pesan, kalau nak buat sesuatu, biarlah. Sewaktu kita mati pun dah, benda tu tetap pun berjalan juga. Sewaktu mati pun benda tu berjalan juga. Mana perancangan hidup lah, tuan-tuan. Mana di sini ialah perancangan hidup. Perancangan hidup dari segi kerjayanya, dari segi simpanannya, tuan-tuan dan puan-puan. Dari segi kewangan kita lah. Paling mudah saya sebut kewangan kita, tuan-tuan. Cubalah kita rancang supaya kalau kita waktu kita hidup kita boleh bagi, bila mati kita boleh bagi banyak lagi, tuan-tuan. Bukan sekali bagi, tapi berterusan macam mana sewaktu kita hidup. Macam mana nak buat? Ada kaedah dia, ada jalan dia. Nanti kita akan sama-sama belajar. Saya akan sama-sama tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan macam mana untuk kita bina yang itu. Untuk kita bina supaya kita boleh bantu orang sekeliling kita, bukan sekadar waktu hidup. Malahan bila mati pun, tuan-tuan,
benda tu tetap masih boleh berjalan. Benda tu tetap masih boleh berlaku juga, tuan-tuan. Itu ada kaedah-kaedah dia. Nanti kita pelajari yang tu step by step lah, tuan-tuan. Perlahan-perlahan yang itu, tuan-tuan. Tuan-tuan, perempuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi, tuan-tuan, kalau kita tengok, tuan-tuan, malaikat tanya kepada Allah SWT. Ya. Maka begitu tidak ada ketenangan dalam hidup mereka, tuan-tuan. Kalaulah kita memikirkan akan kematian, kita nak makan pun tak lalu, tuan-tuan. Kita nak makan pun tak lalu. Tuan-tuan tengok, ini bagi orang yang cepat negatif, dia cepat berputus asa. Bila mana, bila pergi buat rawatan, jumpa pengamal mata, pergi ke hospital, doktor kata kita ada kanser. Kanser pula tu dah tahap 4. Doktor kata tahap 4 dan doktor bagi tempoh hanya 6 bulan. 6 bulan saja kita akan hidup di atas muka dunia ini. Doktor bagi tempoh. Macam mana doktor tahu? Doktor bagi tahu tu berdasarkan pengalaman mereka. Mereka bukan Tuhan, tuan-tuan, bukan Tuhan. Bukan Allah, tetapi mereka ini, tuan-tuan, cerita kepada kita berdasarkan pengalaman. Pengalaman mereka dalam bidang perubatan bertahun-tahun, mungkin 20-30 tahun, tuan-tuan. Kebiasaannya kalau penyakit ini yang tahapnya dah sampai begini, tempoh masa yang diperlukan kepada mereka ataupun yang diberikan kepada mereka hanya 6 bulan. Kadang-kadang hanya tak sampai 3 bulan, tak sampai 3 bulan pun ada, tuan-tuan. Dan biasa dia pakai sebut ada 6 bulan tempoh. Tuan-tuan, agak-agaklah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tahu tarikh kematian, tuan-tuan boleh terima tak, tuan-tuan? Kalau kita tahu tarikh kematian kita, boleh terima ke, tuan-tuan? Ataupun kita boleh agak-agak kita nak mati bila? Tuan-tuan, waktu itu memang kita tak akan boleh terima. Kita akan down cukup-cukup sebab kita nak buat hidup pun tak guna lagi. Dia kata, pada orang yang berputus asa, pada orang yang putus harapan. Dia kata, buat pun tak guna lah. Nak pergi sihat, bagi berubat pun tak guna dah. Dia kata, sebab doktor bagi tempoh 6 bulan. Tuan-tuan, mereka bercakap berpandukan kepada pengalaman. Bukan exactly akan berlaku seperti mana yang mereka cakap. Walaupun ada yang berlaku. Sebab tu saya cakap, berdasarkan pengalaman mereka. Tapi kita sebagai hamba, kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan, wajib berusaha untuk kita sihat semula. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku nak sihat balik, ya Allah, aku nak buat amalan kepada Engkau, ya Allah, ya Allah. Berdoalah, tuan-tuan. Mintalah. Doa ni senjata mukmin. Doa senjata orang Islam, tuan-tuan. Berdoalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala sambil-sambil ikhtiar dengan ubat yang dibekalkan. Kadang-kadang bila orang ni dalam keadaan derita begitu, ubat pun dia tak mau makan dah, dia tolak, dia serah. Dia kata dia serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serah jelah nyawa dia, tuan-tuan. Bila mana berlaku putusnya harapan, putusnya asa, putus asa, putus harapan dia, tuan-tuan. Tapi kita sebagai orang Islam, jangan putus harapan, jangan putus asa, berusahalah. Kerana boleh berlaku bila kita berdoa kepada Allah, Allah boleh sihatkan kita. Kalau Allah nak kata kun fayakun, jadi, maka jadilah, tuan-tuan. Jadilah, tuan-tuan. Kalau Allah nak jadikan sesuatu benda tu berubah dalam sekelip mata saja, tuan-tuan. Itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada sahabat-sahabat yang beri salam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan boleh terima lagi kah? Boleh makan lagi kah? Boleh makan bila kita tahu tarikh kematian kita. Kita tak tahu, tuan-tuan. Kita tak tahu tarikh kematian kita dengan tepat. Cuma ada satu golongan. Ada satu golongan yang dia tahu tarikh kematian dia dengan tepat. Bukan setakat tarikh saja, tuan-tuan. Dia dapat tahu pula hari apa dia akan meninggal. Dia boleh tahu pula jam berapa dia akan meninggal. Dan bagaimana dia meninggal, di mana dia meninggal, dia boleh tahu, tuan-tuan. Hanya satu golongan ni saja, tuan-tuan, yang dia tahu dengan tepat. Tuan-tuan tahu tak apa golongan dia tadi? Orang yang bagaimana, tuan-tuan, yang boleh tahu? Orang bagaimana yang boleh tahu dengan tarikh kematian dia? Dia tahu dengan tepat. Exactly, tepat, tuan-tuan. Harinya dia meninggal hari apa, waktu bila, bagaimana dia meninggal, di mana dia meninggal, dia tahu dengan tepat, tuan-tuan. Siapa golongan ini, tuan-tuan? Iaitu golongan banduan akhir.
Golongan bantuan akhir, tuan-tuan. Golongan bantuan akhir ini depa akan tahu dengan tepat. Bila mereka didapati bersalah, mereka akan dijatuhkan hukuman. Hukuman itu pelbagai lah. Antaranya gantung sampai mati. Antaranya gantung sampai sampai mati. Yang kita istilah sebagai bantuan akhir. Tuan-tuan, bila dah tahu, mereka akan ditempatkan di dalam sel, ditempatkan di dalam penjara dulu sebelum jatuhkan hukuman. Bila mana sampai tempoh dia, tuan-tuan, sampai tempoh dia nak dijatuhkan hukuman, mereka ni akan diasingkan. Waktu inilah, waktu ini tuan-tuan, di awal tuan-tuan, dia mungkin boleh makan minum lagi. Tapi bila tahu saja keputusan bila akan dijatuhkan hukuman, biasanya seminggu, seminggu sebelum atau 3-4 hari sebelum, mereka akan dimaklumkan bahawa dia akan jatuhkan hukuman hari apa, bila-bila. Waktu itu tuan-tuan, dia akan menolak makanan. Makanan pun dia tolak tuan-tuan. Tuan-tuan, bila dalam keadaan berdepan begini, hanya depa aja yang tahu. Jangan cerita-cerita tuan-tuan. Kita tak tahu. Hanya dia orang saja yang tahu perasaannya bagaimana tuan-tuan. Waktu itu tuan-tuan, makanan pun tak boleh nak telan dah tuan-tuan. Seminggu tuan-tuan tak boleh nak telan makanan tuan-tuan. Tuan-tuan nak telan macam mana tuan-tuan? Nak telan teringat. Teringat hari apa tuan-tuan akan mati. Tuan-tuan, dah dapat dengan tepat dah tuan-tuan. Dah tahu dengan tepat. Bagaimana nak mati pun kita dah tahu tuan-tuan pada waktu itu tuan-tuan. Lalu lagi kan nak makan tuan-tuan? Tak dah tuan-tuan. Kita tak akan lalu makan lagi dah. Boleh lena tidur lagi kah? Tak lena dah tuan-tuan. Tak lena lagi. Tak akan lena lagi tuan-tuan. Lalu tuan-tuan, saya adalah jumpa, pernah jumpa tuan-tuan beberapa orang yang macam ni tuan-tuan. Dan biasa tuan-tuan, depa ni tuan-tuan, bagi orang yang pandai baca Quran tuan-tuan, depa akan minta Al-Quran. Depa akan minta Al-Quran tuan-tuan. Yang pandai baca Quran, depa akan minta Al-Quran, depa akan baca Al-Quran yang pandai baca. Yang tak pandai baca tuan-tuan, depa akan minta ustaz datang, ustaz, saya nak dengar Al-Quran. Saya tak pandai baca Al-Quran, ustaz. Bolehkah bacakan Quran? Ustaz yang bertugas, wanda yang bertugas tuan-tuan, depa akan bacakan Al-Quran. Sebab dia nak dengar, itu permintaan dia tuan-tuan. Permintaan dia nak dengar bacaan Al-Quran tuan-tuan. Bagi yang tak semayang, dia akan belajar semayang. Dia semayang saja tuan-tuan waktu itu. Semayang, baca Quran. Semayang, baca Quran. Makan, minum untuk hidup tuan-tuan sementara. Sementara nak menutup pun nak telan pahit tuan-tuan. Nak telan pahit tuan-tuan. Sebab dia dah tahu dah bila dia akan mati tuan-tuan. Kita tak duduk di situ, kita mungkin tak tahulah tuan-tuan. Mereka yang duduk di situ, mungkin salah satu kesilapan yang mereka buat, silap langkah mereka buat dalam hidup mereka tuan-tuan. Tersilap langkah menyebabkan mereka terjerumus dalam kancah tersebut. Contoh macam dadah, yang mengedarkan dadah tuan-tuan, yang terlibat dengan pembunuhan dan pelbagai lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, kalau ditanya tuan-tuan, tak larat makan dah tuan-tuan. Lena pun tak tidur dah tuan-tuan. Lena tak tidur, tidur pun tak lena dah tuan-tuan. Tidur pun tak boleh lena dah. Nak tidur pun tak boleh. Nak lena je nak tidur pun tak boleh dah tuan-tuan. Memikirkan bahawa nyawa akan habis. Nyawa akan ditamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditarik dengan keadaan digantung. Sebab tu hukuman dia disebut gantung sampai mati. Dia dah tahu dah cara dia mati. Bagaimana dia mati? Mati tergantung tuan-tuan. Mati tergantung tuan-tuan. Begitu juga dia dah tahu bila. Biasanya orang Islam tuan-tuan, mereka akan gantung pada hari Jumaat selepas main subuh pagi-pagi tuan-tuan. Mereka akan digantung demikian lah. Biasa hari Jumaat, tak semestinya hari Jumaat lah tuan-tuan. Ya tuan-tuan. Dan tuan-tuan, tak boleh nak cakap tuan-tuan. Tak boleh nak cakap. Sebab yang duduk dalam keadaan tu saja yang tahu bagaimana perasaan mereka pada waktu itu tuan-tuan. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Cukup setakat tu dululah tuan-tuan. Cukup setakat tu dulu. Tengah cerita sedap-sedap berhenti pula. Ha, cukuplah tuan-tuan, cukup dulu. Dah sejam dah tuan-tuan. Nanti kita sambung lagi. Ha, pada malam nanti kita akan cerita bab, masih lagi bab sihir tuan-tuan. Pada malam nanti, insyaAllah. Dan saya cuba kongsi tips-tips juga lagi tuan-tuan, bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita boleh bantu diri sendiri. Cara rawatan ke apakah, saya cuba tuan-tuan setakat yang boleh. Begitu juga tuan-tuan, pagi-pagi kita akan mula baca kitab lah tuan-tuan. Nah, sebab bab jenazah, uruskan jenazah dah habis, kita akan mula baca kitab.
kitab ni, inilah kitab kita akan baca tuan, Ziarah ke Alam Barzakh, daripada Intim Publishing, karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nanti kita akan baca kitab ni insyaAllah secara konsisten, secara sampai habis lah tuan-tuan, sampai habis. Kalau saya, sebab saya kuliah subuh saya tak banyak sangat, jadi saya boleh buat tuan-tuan. Kuliah subuh saya tak banyak tuan-tuan, dalam masa sebulan tak banyak, ada sekali dua je tuan-tuan. Kalau dah masa habis PKP nanti, kuliah saya akan bermula balik. Cuma waktu malam lah sedikit terganggu. Kalau waktu malam tu sedikit terganggu lah, mungkin masa kita kena adjust sedikit. Ataupun sebab biasanya pukul 9 tu kadang-kadang belum habis. Belum habis, baru habis kuliah tuan-tuan pukul 9. Jadi mungkin saya akan ubah masa sedikit nantilah bila dah mula kuliah. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita tuan-tuan. Mudah-mudahan. Jom kita zikir sedikit. Kita wirid sedikit, mudah-mudahan boleh memberi manfaat. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita pada hari ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardu wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. أصبحنا وأصبح ملك لله أصبحنا وأصبح ملك لله رب العالمين. اللهم أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا وأصبح ملك لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر. اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه ومالكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر شيطان وشركه. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأن الله قد أحاط، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آحد بناصياتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلقي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تمينني وأنت تحييني. صدق الله العظيم.
selesai kita wirid pada pagi ini dan selesai sedikit majlis ilmu cerita berkenaan dengan sakaratul maut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya doakan tuan-tuan pada pagi ini mudah-mudahan tuan-tuan diberkati oleh Allah Subhanahu taala, dipermudahkan segala urusan, diberikan ketenangan, kesenangan dunia dan akhirat, diberikan kekayaan dunia dan juga kekayaan akhirat. Saya mohon maaf jika terkasar bahasa, terlepas cakap, terlepas kata. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu taala, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya. Tuan-tuan dan puan-puan, mantap jiwa, rawat hati, jangan biarkan hidup anda diselubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.